Nama saya Sugianti, nama panggilan saya sehari-hari Yanti Muslimah. Umur saya 39 tahun dan saya mempunyai 3 orang anak. Pekerjaan saya sehari-hari mendulang. Selain mendulang, saya juga membuka usaha laundry kecil-kecilan di rumah. Dan suami saya pekerjaan sehari-hari juga sebagai penambang atau mendompeng. Di samping pekerjaan saya sebagai pendulang, saya juga menjadi pengurus Koperasi Amanah 24 di desa kami yang didampingi oleh Gol Ismia. Saya juga aktif di kegiatan desa seperti kader posyandu, perwiritan, dan sebagainya. Sebelum pergi menambang, saya menitipkan anak saya ke tetangga karena di rumah tidak ada yang mengurus. Lalu saya berangkat ke lokasi pertambangan yang berjarak sekitar 5-7 kilo atau setengah jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Saya mendulang sejak tahun 2002 dan sampai saat ini. Dan untuk proses mendulangnya itu sendiri, kalau kami di sini di Kuansing, kalau mendulang tuh melihat situasi. Kalau memang malam tuh hujan lebat, kami biasanya pergi setelah sholat subuh. Tapi kalau cuaca tidak musim penghujan, mungkin jam 8 atau jam 9 kami berangkat. Karena kami mencari lokasi itu nggak satu tempat, lokasi itu banyak. Jadi sambil mencoba mana-mana yang ada kandungan emasnya. Dan untuk hasil kami mendulang, di sini penghasilan kami tidak menentu. Kalau cuaca mengizinkan, bisa dapat sehari 2 gram. Atau kalau sekarang dalam segramnya 700, mungkin sekitar 1.500.000 dalam sehari. Kalau cuaca menentu, cuaca mendukung. Tapi kalau tidak mendukung, tidak mendapatkan apa-apa. Sebelumnya kami masih menggunakan merkuri atau kuit untuk proses pemurnian emas itu sendiri. Tapi setelah kami mendapatkan bimbingan dari Gol Ismia, kami jadi tahu, oh ternyata dampak dari merkuri itu sangat berbahaya sekali. Yang kami rasakan sekarang yaitu gatal-gatal, sesak pada saluran pernapasan, dan ada juga tuh yang pengelupasan pada kulit seperti tangan yang bersentuhan langsung dengan merkuri itu sendiri. Setelah mengetahui dampak dari merkuri, kami jadi rutin mengikuti pelatihan dari Gol Ismia seperti pemurnian emas tanpa merkuri dan menambah wawasan untuk penambang perempuan di Desa Logas. Ternyata air yang kita minum dan ikan yang kita makan mungkin terpapar dan tercemar oleh raksa atau merkuri itu sendiri. Dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan saya, keluarga saya, dan mungkin teman-teman saya yang sudah minum dan makan ikan dari sungai yang tercemar oleh merkuri. Saya bekerja seperti ini, saya ingin menghidupi keluarga saya. Dan saya juga ingin menjaga kesehatan keluarga saya. Harapannya dengan adanya inovasi penambangan tanpa merkuri bisa menjaga kesehatan saya, keluarga saya, dan kita semua.